بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليسرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرب قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin amma ba'd. Para pemirsa Majalah Ijabi TV yang berbahagia, salah satu hikmah dan tujuan dari ibadah puasa adalah agar kita memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Melalui rasa lapar dan haus, kita berharap dapat menjadikan
kita menjadi pribadi yang rendah hati, karena kita sadar bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Melalui rasa lapar dan haus, kita dituntut untuk merasakan lapar dan hausnya orang-orang yang selama ini merasakan lapar dan haus tidak saja di bulan suci Ramadan, tetapi dalam kesehariannya merasakan lapar dan haus. Kita dituntut untuk berempati terhadap sesama. Dalam satu riwayat yang sering kita dengar, Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu kesempatan beliau sering menunjukkan kasih sayang terhadap putrinya yang beliau cintai, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, di tengah-tengah para sahabatnya. Dan beliau tunjukkan kasih sayang itu dengan kebiasaan beliau mengecup, mencium kening putri kesayangannya. Dan salah seorang dari para sahabat saat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, saya belum pernah selama hidup saya melakukan apa yang telah engkau lakukan." Lalu beliau mengatakan, "Jika demikian, ketahuilah bahwa rasa kasih sayang sudah tercerabut dari diri kamu." Lalu beliau mengatakan, Ma la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Para pemirsa yang berbahagia, apa yang ditujukan oleh Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu, pernyataan sahabat terhadap Baginda Nabi dan apa yang dijelaskan oleh Baginda Nabi terhadap sahabat tersebut, nampaknya masih relevan dengan berbagai peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kita saat ini. Tindakan kekerasan yang sering kita saksikan melalui berbagai pemberitaan di media yang mengindikasikan bahwa rasa kasih sayang ini sudah tercerabut dari sebagian umat, dari sebagian masyarakat kita. Mulai dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan pada anak, hingga pembunuhan dengan berbagai motif dan latar belakang, bahkan dilakukan dengan sangat sadis, seperti mutilasi misalnya. Dan kita tahu belakangan juga begitu viral satu kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain hingga menderita luka yang demikian parah. Sekali lagi, fenomena ini memperkuat indikasi bahwa tindakan kekerasan di tengah-tengah kita harus segera diatasi dan segera dicarikan solusinya. Lalu bagaimana Islam memandang dan memberikan solusi atas hal tersebut? Allah Subhanahu wa taala melalui salah satu ayatnya, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 213, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummatan wahidah. Faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi." Al-ayat. Para pemirsa, melalui ayat ini, Allah ingin menegaskan bahwa Islam memberikan tuntunan dengan firman-Nya ini, kanan nasu ummata wahidah, bahwa manusia itu pada awalnya merupakan umat yang satu, umat yang utuh satu sama lain. Dalam terjemahan Departemen Agama di situ ada keterangan ya, dalam tanda kurung, nah, ketika terjadi perselisihan, setelah terjadi perselisihan di antara manusia, faba'atsallahu nabiyyin, maka
Allah mengutus para nabi mubasyirina wa mungbirin untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Wa anzala ma'humul kitab, dan Allah turunkan bersama mereka, bersama para nabi itu, al-kitab bil haqqi, dengan hak. Liyahkuma bainan nas, untuk memberikan keputusan di antara manusia, memberikan hukuman di antara manusia, bimakhtalafu fih, dari apa yang mereka perselisihkan. Ayat ini menjelaskan bahwa Islam memberi tuntunan atas perselisihan yang terjadi di tengah-tengah umat manusia melalui para nabi dan rasul agar memberikan solusi yang terbaik dari setiap masalah. Dan dapat kita ketahui bahwa solusi yang dianjurkan dalam Islam tidak ada satupun yang mengindikasikan penyelesaian dengan cara-cara kekerasan. Salah satu guru bangsa kita, Allah yarham, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang biasa kita kenal atau kita sapa Gus Dur, di masa awal reformasi, ya, dalam sebuah orasinya, beliau mengajak seluruh elemen bangsa ini untuk mengedepankan jalan damai dan menghindari tindakan kekerasan dalam penyelesaian masalah bangsa ini. Nah, kebetulan ditengarai saat itu, indikasi tindakan kekerasan sudah mulai nampak di beberapa kota, bahkan daerah. Mulai terjadi pembakaran fasilitas-fasilitas umum, pusat perbelanjaan, hingga kekerasan seksual terhadap etnis tertentu. Dan beruntung saat itu kita keluar dari situasi yang seperti itu dengan cukup baik. Para pemirsa yang berbahagia, konflik yang terjadi antara manusia sebenarnya sudah terjadi sejak awal penciptaan manusia, yaitu ketika dua bersaudara dari anak Adam, yaitu Qabil dan Habil. Dan saat itulah kekerasan, yaitu pembunuhan pertama kali yang terjadi yang dilakukan oleh Qabil atas Habil, yaitu ketika keduanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban. Dan ketika Qabil mempersembahkan kurbannya, Allah tidak menerima kurbannya. Sehingga timbul rasa hasud, rasa iri, dan berakhir dengan pembunuhan terhadap Habil. Dan ini terekam dalam surat Al-Maidah ayat 27 sampai dengan ayat 30. Salah satunya, idh karraba kurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Ketika kedua anak Adam itu berkurban, maka diterima dari salah satunya, yaitu dari Habil, dan tidak terima dari salah satunya, yaitu dari Qabil. Itulah yang menjadikan motivasi terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Dalam peristiwa ini kita melihat dua sosok yang kontras, yang berlawanan. Satu figur mewakili pembenaran akan tindakan kekerasan, sementara yang satu justru mewakili anti terhadap kekerasan. Dalam ayat berikutnya, yaitu ayat 28, di situ menggambarkan bagaimana Habil memberikan pelajaran kepada kita. Ketika kita dihadapkan pada satu konflik, maka yang harus diupayakan adalah jalan damai, ketimbang atau alih-alih kita mengedepankan kekerasan. Nah, dalam ayat 28 itu menjelaskan bahwa Habil mengatakan kepada saudaranya Qabil, seandainya engkau mengulurkan tanganmu untuk membunuh aku, maka ketahuilah, sungguh aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk membunuhku, karena aku takut akan azabnya, akan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disampaikan oleh Habil terhadap Qabil. Tapi nampaknya upaya Habil tidak berhasil,
dan Qabil tetap melakukan apa yang dia inginkan sehingga terbunuhlah saudaranya yaitu Habil. Nah, sikap Habil ini lagi-lagi menegaskan, memberikan tuntunan kepada kita bahwa Islam tidak mengajarkan untuk menghilangkan nyawa seseorang secara serampangan. Menurut Al-Habib Profesor Quraish Shihab, beliau menjelaskan bahwa hanya ada dua keadaan di mana seseorang itu diperbolehkan untuk melakukan pembunuhan. Yang pertama, dalam situasi peperangan, kita boleh untuk defense, untuk menjaga kehormatan, kita melakukan pembelaan dan melakukan pembunuhan. Lalu yang kedua, yang diperbolehkan adalah pembunuhan yang dilakukan oleh penegak hukum yang sudah merupakan keputusan pengadilan terhadap satu terdakwa, itu dibenarkan. Itu menurut beliau. Dan dalam Islam juga kita mengenal ada namanya qisas. Qisas itu artinya persamaan, ya, di mana sesuatu itu dituntut dengan yang sama, perbuatan yang sama ketika dia melakukan dosa yang sama. Misalnya dalam ayat menjelaskan bahwa hukumnya itu harus sepadan. Kalau dia melukai dengan cara ditusuk misalnya, ya, maka kisosnya juga sama dengan ditusuk. Ketika dia menghilangkan mata, maka balasannya sama dengan menghilangkan mata. Al-ainu bil-ain dan selanjutnya. Artinya setara. Nah, dalam peristiwa kisos sekalipun, ya, Al-Quran memberikan tuntunan tidak diperkenankan melakukan eksekusi secara serampangan, bahkan ruang maaf atau mediasi itu yang didahulukan. Bisa menawarkan kepada ia korban, misalnya yang terbunuh itu, supaya memberikan maaf kepada pelaku, dan pelaku berkewajiban membayarkan dia atau tebusan atas kesalahannya. Nah, manakala ini disepakati, maka qisas itu pun bisa dilakukan, bisa tidak. Itu yang membedakan kutiba alaikumul qisas dengan kutiba alaikumus siyam misalnya. Kutiba alaikumul qisas itu masih ada pilihan, ya, bisa dilakukan atau tidak, ya. Ketika pintu maaf itu disepakati oleh kedua belah pihak, maka qisas bisa saja tidak dijalankan. Nah, itu menunjukkan betapa sangat hati-hati betul ketika menyangkut nyawa seseorang. Dan seandainya pun kita memang harus melakukan pembelaan diri, misalnya ketika kita dihadapkan pada satu konflik atau pada satu situasi di mana kita terancam, maka pembelaan diri itu pun harus mengacu pada aturan main yang diatur di dalam Islam. Misalnya dalam surah Al-An'am ayat 151, Allah berfirman, La taqtulun nafsallati haramallah illa bilhaq. Janganlah kalian membunuh satu jiwa yang sudah Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar. Sebagaimana kita tahu bahwa Islam atau dalam maqasid syariah, Islam itu salah satu tujuannya adalah memelihara lima hal yang pokok. Yang pertama yaitu Islam memelihara ad-din, agama. Kemudian an-nafs, jiwa. Al-akal, akal. Kemudian al-mal, harta. Dan kehormatan atau keturunan. Nah, ketika lima hal ini terganggu, maka seseorang bisa dan berhak membela haknya, mempertahankan haknya. Nah, maka ketika misalnya dalam Islam diharamkan minum-minuman keras, ya, khamr, itu karena memang akan mengganggu
dan merusak akal manusia. Ketika Islam mengharamkan tindakan korupsi, ya, pencurian, itu karena mengganggu hak seseorang atas harta, sehingga tidak diperkenankan. Namun, ketika kita mempertahankan lima hal ini, masih menurut Al-Habib Profesor Quraish Shihab, beliau menegaskan bahwa pembelaan itu pun harus kita lakukan yang paling minim risikonya. Ya. Seandainya masih bisa dilakukan tindakan-tindakan preventif, misalnya ketika ada seseorang yang ingin menyerang kita karena konflik tertentu, karena kemarahan, kalau bisa dihentikan dengan ucapan, misalnya dengan teriakan dan sebagainya, salah satunya, maka itulah yang ditempuh pertama. Ketika langkah pertama tidak berhasil, ya mungkin kalau harus dengan fisik, kita cari yang paling ringan risikonya. Mungkin kita dengan menggagalkan atau menahan pukulannya misalnya, bagian tangannya dan sebagainya, sebelum melakukan hal-hal yang fatal, apalagi sampai melukai dengan luka yang berat, bahkan sampai pembunuhan. Itulah step-step bagaimana kita menghindari tindakan kekerasan dan mengupayakan tindakan damai sebagai bentuk kasih sayang kita kepada sesama manusia, sebagai bentuk penghormatan kita kepada kemanusiaan. Dan itulah yang dicontohkan oleh para teladan suci dari Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Bagaimana para Sayyidus Syuhada itu memberikan contoh kepada kita, hampir setiap para imam yang syahid atau para sahabat pilihan yang gugur di medan perang, perang itu adalah sebagai alternatif terakhir dan itu pun bersifat defensif. Bagaimana Rasulullah ketika melaksanakan perang Badar dan perang Uhud atau perang-perang yang lainnya, itu landasannya adalah defensif untuk menjaga yang lima perkara tadi. Dan setelah jalan damai tidak bisa diupayakan, barulah jalan perang itu ditempuh. Dan itulah yang dilakukan oleh para teladan suci, bagaimana yang dilakukan oleh Imam Ali karramallahu wajhah ketika beliau dihadapkan pada satu konflik, pada satu keadaan, misalnya dalam peristiwa perang Jamal, beliau mengupayakan persuasif terlebih dahulu sampai upaya-upaya terakhir tidak terelakkan, baru sebagai upaya defense melakukan tindakan peperangan. Dan puncaknya bisa kita lihat bagaimana Sayyidus Syuhada Al-Imam Hussein alaihi salatu wassalam memberikan teladan kepada kita, bagaimana beliau berupaya keras sampai detik terakhir menjelang pecahnya pertempuran di Karbala itu, beliau berkali-kali mengupayakan supaya perang itu tidak terjadi, upaya damai itu bisa dilakukan. Tetapi sampai detik terakhir, nasihat beliau diabaikan. Peringatan beliau berulang kali tidak digubris dan berakhirlah dengan syahid. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa ketika Rasulullah pernah bersabda, ketika seseorang dihadapkan pada satu keadaan yang kacau, kegentingan, maka katanya jadilah kamu bagian yang terbunuh, jangan menjadi bagian yang kelompok yang membunuh. Dan itulah para teladan suci kita, setelah berupaya semaksimal mungkin, para imam mayoritas menjadi korban, menjadi yang terbunuh dari korban kekerasan oleh orang-orang yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah yang sudah tidak lagi memiliki belas kasih, yang sudah tercerabut kasih sayang di dalam dirinya. Pemirsa Majalah Ijabi TV,
Dari fenomena ini, dari kekerasan yang kita saksikan di tengah-tengah kita saat ini, mudah-mudahan dengan ibadah puasa yang kita laksanakan ini menjadi satu momentum sebagai pengingat alarm bagi kita semua. Dengan ibadah puasa, mari kita kembalikan nurani kasih sayang ini yang barangkali sudah tercerabut dari diri kita. Kita pikirkan ulang, kita evaluasi bahwa jalan kekerasan bukanlah jalan yang tepat dalam menyelesaikan berbagai masalah. Tapi justru kasih sayanglah yang akan menjadikan solusi dalam hidup kita, menjadikan ukhuwah di antara kita semakin dekat dengan menebarkan kasih sayang di antara sesama. Sebagai penutup pada kesempatan kali ini, saya ingin mengutip sebuah hadis yang diajarkan oleh Allah Yarham Maha Guru kita. Dan hadis ini bagi saya memiliki kenangan tersendiri karena beliau menyampaikan dalam satu momen di bulan suci Ramadan. Di saat itu kita sedang menyelenggarakan pesantren kilat untuk anak-anak muda, dan beliau menyampaikan satu sesi dan itu diakhiri dengan membacakan sebuah hadis ini. Dan semenjak itu alhamdulillah saya tidak pernah lupa dengan hadis ini, karena beliau menyampaikan dengan pendekatan visual. Beliau mengatakan, kalau tidak ada yang lain yang bisa kalian dapatkan dari ceramah yang saya sampaikan, paling tidak katanya hafalkanlah hadis ini. Dan supaya mudah menghafalnya, saya bacakan dan saya visualisasikan dengan gerakan tangan beliau. Nah, hadis itu berbunyi begini, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, lil mu'min arba'u alamat. Bagi seorang mukmin itu memiliki empat tanda, memiliki empat karakteristik. Yang pertama, wajhun mumbasitun, yaitu wajah yang ramah, wajah yang ceria, wajah yang selalu tersenyum. Kemudian yang kedua, lisanun latifun. Tanda orang beriman itu lisannya, tutur katanya santun, lisannya lemah lembut. Kemudian yang ketiga, waqalbun rahim, hatinya penuh kasih sayang. Seorang mukmin hatinya harus memiliki empati yang tinggi, harus sensitif dengan penderitaan orang lain. Dan itulah salah satu tanda yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diabadikan di dalam Al-Quran. Beliau itu merasa berat ketika ada penderitaan umatnya, itu beliau yang merasakan berat, empati yang begitu tinggi terhadap umatnya. Dan yang keempat, tanda orang mukmin itu adalah wayadun mu'tiyatun, tangannya senang berbagi, senang menolong, senang membagi rezekinya dengan orang lain. Nah, itu wasiat yang ditinggalkan, yang disampaikan oleh Allah Yarham. Hadis ini yang sangat berkesan bagi saya. Saya ulangi, lil mu'min arba'u alamat. Bagi seorang mukmin itu ada empat tanda. Wajhun mumbasitun, walisanun latifun, waqalbun rahimun, wayadun mu'tiyatun. Mudah-mudahan melalui ibadah puasa kita bisa menginternalisasikan karakteristik dan ciri-ciri orang mukmin yang tadi disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bisa kita simpulkan yaitu seorang mukmin harus memiliki sifat kasih sayang terhadap sesamanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ghashini fihi birrahmah warzuqni fihi at-tawfiq wal 'isma wa tahhir qalbi min ghayahi bit-tuhma ya rahiman bi 'ibadihil mu'minin. Ya Allah, curahkan padaku di bulan ini rahmat-Mu. Anugerahkan padaku petunjuk dan penjagaan-Mu. Bersihkan hatiku dari segala celah. Wahai yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya yang beriman.